Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru antara Lesti Kejora, Hari Jambi dan Faul Lida. Bagaimana tentang kabar mereka tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Nama Faul Lida dan Hari Putra kerap kali dikaitkan dengan pedandut cantik asal Bandung. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora? Keduanya bahkan terlihat seringkali melemparkan berbagai komentar di media sosial Lesti seperti Instagram. Dan uniknya komentar Faul dan Hari selalu menjadi perhatian tersendiri bagi penggemar Lesti. Netizen bahkan langsung membanjiri balasan komentar untuk mereka berdua. Seperti belakangan ini, ketika Lesti mengunggah beberapa foto selfie. Meski begitu, mereka berdua antara Hari Jambi dan Faul Lida seperti tak pernah berbarengan komentar pada foto yang sama. Faul Lida dan Hari Jambi kerap kali mencoba menarik perhatian Lesti dengan cara masing-masing, mulai dari pujian hingga rayuan, seperti yang dilakukannya dalam beberapa unggahan foto Lesti baru-baru ini. Belajar selalu berpikir positif, sebel setiap hari gini, udah malam minggu aja, tulis Lesti pada foto selfie-nya. Unggahan tersebut cukup menarik buat Hari Putra. Malam ini malam minggu, tulis Hari dalam kolom komentarnya. Netizen pun langsung menyerbu komentar Hari Jambi. Tercatat lebih dari 300 komentar netizen di komentarnya Hari. Pada postingan lain, Lesti mengunggah foto selfie dengan kalimat, "Jangan pada salfok sama lubang hidung," tulis Lesti. Kali ini giliran Faul Lida yang bereaksi dengan komentar, dan Hari hanya memberikan like. "Salfok sama emot baju yang warna kuningnya," tulis komentar Faul. Hampir 400 komentar netizen pun membanjiri komentar Faul tersebut. Kemudian pada komentar lain, Lesti membagikan foto selfie dengan kalimat, "Assalamualaikum, selamat istirahat untuk yang baru selesai beraktivitas hari ini. Jangan lupa bersyukur." Kali ini Hari Putra kembali mengirimkan komentar dengan menyebutkan Lesti mirip seseorang. "Ini lama-lama kok mirip Kak Rififi," tulis komentar Hari. Dan komentar Hari ini pun juga diserbu oleh para netizen pada postingan Lesti dalam komentar Hari. Begitulah cara Hari Jambi dan Faul Lida untuk mencuri perhatiannya Lesti. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai cara dan trik antara Hari Jambi dan Faul Lida untuk meluluhkan hatinya Lesti Kejora. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.